Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih dengan Ratno Rai. Nah, Ratno Rai masih di Malaysia ini. Kita mau jalan-jalan ke daerah Sentubung ya, dan sekarang juga masih daerah Sentubung. Nah, kali ini kita ke Rainforest ya. Jadi di Sentubung itu bisa 3 objek wisata yang bisa kita datangin. Yang pertama Pantai Damai ya. Jadi Pantai Damai datangin, kemudian kita datang ke Sarawak Culture Village ya, atau Kampung Budaya Sarawak. Nah, kali ini tidak jauh-jauh dari dua tempat itu, kita akan mengunjungi salah satu tempat yang kayaknya harus didatangin juga deh. Karena tempat ini mengasihkan, ada kolaborasi antara hutan dengan pantai. Nah, oke, nama tempatnya adalah Rainforest ya, atau hutan hujan kali ya. Oke guys, jadi ikutin terus bagaimana keasikan kita melihat rainforest-nya itu ya. Oke, lanjut terus ya, ikutin. Jadi bentuknya rumah. Jadi kita sekarang meninggalkan tempat Pantai Damai ya. Kita sekarang akan menuju ke rainforest. Nah, rainforest-nya itu tidak jauh dari dua tempat, Pantai Damai dengan Kampung Sarawak ya. Kampung Budaya Sarawak. Nah, tempatnya seperti ini. Ini ada perjalanan kita masih menyusuri tempat-tempat yang sangat alami sekali. Kiri kanan ya masih banyak hutan-hutan karena wilayah ini tepat berada di kaki Gunung Sentubung. Oke, sekarang kita sudah di parkirannya. Oke guys, parkiran Rainforest. Guys, ini adalah treknya, jalan menuju, bukan menuju sih, ini udah sampai ke Rainforest ini. Nah, tempatnya seperti ini, kiri kanan itu kayak hutan alami, kemudian ada jalan setapak seperti ini. Nah, ini adalah untuk perawatan ya, ada apa kendaraan itu. Nah, nggak jauh dari tempat masuk ini ada sebuah kolam alami. Ini enak banget, dingin gitu kan tuh. Jadi kalau kesini siapkanlah tempat apa, baju untuk mandi ya, hanya sekedar basah-basahan boleh banget. Nah, tuh ada yang mandi deh. Nah, ini sangat memang cocok disebut dengan rainforest ya. Enak nih buat mandi nih. Untuk bayar juga. Jungle Hunt Activity Area. Seru ya. Ada pantai, ada gunung. Mantap. Kabin 20. 25. Jungle Hunt Camp Safe. Second Beach Activity Area. Gimana mikirkan baliknya nanti ya, capek ya. Oh, ini tinggi-tinggi ini. Yo, ayo. Nah, ini agak luas nih. Naira.
Ini kok nggak ada air ya? Airnya kering. Follow the rule, follow the color, yeah, the red. Okay, so I think more easy blue. Nah, itu rupanya jalur ke air terjun, ya. Ke air terjun, tapi ya enggak mungkin lah kita kesini kan dengan pakaiannya salah, kostum ini. Kenapa? Oh. Oh gitu. Memang pabrik. Ah, pabrik. Iya, iya, iya. Heeh. Nah, turun bentar lah. Kita lihat. Lihat bentar ya, kita mau pelan-pelan. Ini Privet Beach. Cuacanya adem nih, enak nih. Jadi ya. Hati-hati naik. Licin. Mau ikut enggak? Pastinya oke. Pergi. Ya boleh ya sini. Nanti ada dua dong. Tali-tali. Tali nih, ya. Batunya asik. Oh, sekali bayar langsung sini dapet nih. Ya, turun gitu ya. Balik lagi, balik sore. Memang untuk melarikan diri nyaman loh sih. Asli ya. Melarikan diri. Kayaknya duduk malam. Bisa buat sama waktu. Pagi hari ya, berangkat dah Sabtu ya. Langsung naik atau si malam istirahat. Bisa ke paginya baru sampai. Snorkeling. Bisa. Sampai lagi. Oke guys, nah kita menuju pulang aja. Alhamdulillah ya, kita udah mengunjungi di daerah Santubung ini. Jadi buat kawan-kawan yang untuk ke rainforest ini, kalian bisa menikmati bagaimana pemandangan yang sangat alami. Kemudian trek yang bagus ya, cocok untuk olahraga. Juga ada penginapan tuh, kayaknya rumah monyet ya namanya ya, kalau nggak salah ya. Nah, dan lebih spesial lagi, kita nemukan adalah pantai Privasi atau Privet Beach ya. Seru ya, jadi harus dikunjungi dan harus persiapan dengan matang untuk sampai ke sini. Oke guys, makasih ya udah ikutin perjalanan, dan sekarang saya akan menuju ke parkiran yang tadi. Ini trek pulang aja ya. Thank you, jangan lupa untuk berbahagia dan selamat berlibur di Malaysia ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dah. Ya nih. Sampai dulu nih.